semangatnya luar biasa nih sales nih. Suruh pameran, rajin. Suruhkan passing, oke. Okay. Suruh flyering, oke. Okay. Wah, maunya rajin banget. Tapi gak closing-closing. Nah. Terus. Run away, and I know, and I know, and I know I'm right now. We can. Yo, what's up? Sahabat Kita Properti, ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad. Kali ini kita ketemu lagi Kita Properti, channel YouTube di Indonesia khas tentang properti, ilmu sales, tentang infrastruktur dan lain-lainnya. Kali ini gue mau membahas tentang leadership. Sebelumnya subscribe di channel Kita Properti ya, di subscribe dulu yang warna merah, oke. Okay. Sebelah kanannya di lonceng, di klik, oke. Okay, good, thank you. Check this out. Oke, sahabat properti, 4 jenis sales yang biasanya berada di tim ya. Jadi bagaimana para leader mengatasi timnya? Oke, mungkin para leader banyak yang sudah tahu mengenai ini pastinya. Gue cuman coba mengulas ya, mengingatkan mungkin ada yang lagi bingung, karena gue pribadi pun sering menghadapi kebingungan itu. Gimana sih ketika gue ngadepin sales A seperti ini, sales B seperti ini, sales C seperti ini, gue harus melakukan apa, atau suatu keputusan yang gue lakukan adalah benar atau salah. Nah, itu sebenarnya benar atau salah pun ya resiko dari masing-masing leader. Cuman secara garis besarnya ya, 4 jenis sales itu, yang pertama kita sebut dengan sales R1 ya. R1 ini ada sales yang tidak memiliki kemauan, tidak juga memiliki semangat. Gak punya kemauan, gak punya semangat, untuk apa itu ya? Lalu R2 ini ada sales yang punya semangat. Wah, semangatnya luar biasa nih sales nih. Suruh pameran, rajin. Suruh canvassing, oke. Okay. Suruh flyering, oke. Okay. Wah, maunya rajin banget. Tapi gak closing-closing. Nah. Terus, iya, punya semangat, tapi pengetahuannya kurang. Ya. Misalnya product knowledge-nya masih kurang. Product knowledge-nya masih sangat buta, atau ya masih harus sedikit dibenahi. Nah, ada sales seperti itu. Lalu R3. R3 ini adalah kelompok sales atau jenis sales yang paling berbahaya untuk para leader. R3 ini pengetahuannya ada, pengetahuannya sudah kuat, sudah lebih, sudah pintar ya. Tapi dia tidak punya semangat, tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu. Tidak punya semangat untuk bekerja di tempat ini. Tidak punya semangat untuk mengejar penjualannya. Nah, ini yang paling berbahaya ya, karena yang dia lakukan adalah ya hanya cari muka atau jadi ngobrolin atasannya ya. Dampak negatif yang timbul seperti itu. Dia hanya bekerja dengan dia tidak sungguh-sungguh ya. Tidak punya, karena sudah tidak punya semangat lagi. Nah, ini ada akibatnya, nanti gue ulas ya. Lalu yang keempat itu ada R4. Nah, R4 ini salesnya sudah sangat semangat, punya semangat. Dan R4 ini salesnya pengetahuannya juga sudah luar biasa pinternya ya, sudah luar biasa menguasai produknya. Dia udah hafal misalnya produk properti yang dipakai, tower A itu berapa lantai, unitnya apa aja, jenis-jenis unitnya, spesifikasinya seperti apa, cara bayarnya juga dia udah paham betul ya, bahkan menggorok customer pun sudah sangat luar biasa. Nah, ini adalah kategori R4. Oke. Okay. Sebelumnya para leader harus mengkotak-kotakan sebuah tim sales ya. Bukan artinya tidak adil atau bukan artinya pilih kasih, tapi ini mungkin bisa menjadi sebuah pertanyaan oleh para sales. Seorang sales, kenapa kadang-kadang seorang leader kok ke gue begini ya, kok ke si A begitu ya, kok ke si B begitu ya, kok tanggapannya atau cara dia berperilaku seorang leader ini kok beda ya dengan si A, dengan si B, kok ngerasa sales ini dibeda-bedakan gitu. Nah, ini jawabannya ya. Pertama, seorang leader mengkotak-kotakan ke 4 jenis sales yang tadi gue sebutin, R1, R2, R3, R4 ya.
Jadi ada 4 jenis sales dipetakan, ya lebih tepatnya dipetakan. Oke, gua pegang satu tim sales. Mana yang R1, mana yang R2, mana yang R3 dan mana yang R4. Oke, fungsinya apa? Oke, R1. R1 tadi adalah sales yang tidak punya semangat, tidak punya pengetahuan tentang penjualan. Nah, sales seperti ini harus diapakan? Nah, sales seperti ini dalam ilmu leader harus detailing. Seorang leader menghadapi sales yang seperti ini, dia akan melakukan sebuah perintah-perintah. Ya, misalnya lu harus canvassing hari ini, lu harus flyering, lu harus telepon 10 orang hari ini, lu harus dapat database 10 orang hari ini. Dia melakukan hal itu terus kepada sales yang R1 ini, ya. Dia memberikan perintah-perintah yang harus dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan juga oleh para leader ketika menemukan sales dengan tipikal R1. Lalu R2. R2 ini sales yang punya semangat tapi dia tidak punya pengetahuan. Pengetahuannya kurang, mendalami. Nah, sebagai seorang leader harus melakukan apa? Selling. Ya, selling di sini dalam arti kita bisa mencontohkan begini loh cara jualan, begini loh cara beriklan, begini loh cara menghadapi customer. Kita lakukan training, ya. Kita lakukan hal-hal yang menuju closing ya dalam penjualan, sehingga sales tersebut tahu lebih detail, lebih paham gimana sih caranya closing yang baik, gimana sih cara gua ngegorok customer, gimana sih gua nanggepin customer yang dalam kondisi seperti ini gue harus ngapain sih. Nah, itu yang harus kita lebih contohkan, ya, untuk kita selling, kita buktikan kepada sales kalau cara penjualan yang baik itu seperti apa, ya, dalam bisa melakukan training atau dalam hal lainnya. Oke, yang ketiga, R3, ya, ini kenapa gue tadi bilang berbahaya, ya. R3 itu sebuah kelompok atau seorang sales yang paling menyebalkan, ya. Kenapa bisa dibilang menyebalkan? R3 ini dia punya pengetahuan yang lebih, dia sudah pintar, dia sudah sangat jago, dia gorok customer juga mungkin jago, ya, ilmunya tentang produk juga sudah sip lah gitu, tapi dia nggak punya semangat. Nah, ini ada akibatnya nih, kenapa dia tidak punya semangat, ya. Alhasil sales yang R3 ini dia akan melakukan, saya analogikan seperti kita mendorong mobil, ya. R3 ini hanya pura-pura dorong mobil, jadi benar-benar nggak dorong mobil, ya, jadi nggak bantu lu dalam meningkatkan penjualan, ya. Sales seperti ini sangat berbahaya. Lalu kita seorang leader harus ngapain? Ya, sebagai seorang leader kita harus melakukan participating, ya. Artinya kita ajak ngobrol mereka berdua, ya, kita coaching, ya, kita ajak ngobrol, kita mintakan pendapat, ya. Sales seperti ini harus dimintakan pendapat, gimana sih cara lo buat jualan, kendala lo seperti apa, ya. Jadi diajak bicara, ya, dan akhirnya diberikan motivasi lebih lagi. Kenapa sales ini berada di sini, ya? Sebagai seorang leader bisa ceritakan awalnya dia bergabung di sini, tujuan dia apa, mimpi dia apa, goals dia apa, bisa diingatkan kembali masalah seperti itu agar sales bertipikal R3 ini bisa punya semangat lagi, ya, balik lagi ke mimpinya semula. Gua mau gabung di dunia ini tujuannya apa? Nah, itu yang sebagai leader harus ngingetin kepada sales dengan tipikal R3, ya, harus diberikan motivasi, artinya motivating, motivasi biar dia bisa kembali bersemangat. Oke, yang terakhir adalah R4. R4 itu tadi yang jalannya bagus, ya, product knowledge-nya oke, semangatnya juga luar biasa, ya. Nah, sales seperti ini nggak bisa didiemin. Sebagai seorang leader kita nggak bisa membiarkan sales dengan tipikal R4. Ini kita harus cepat-cepat bertindak atau melakukan sebuah reward kepada sales seperti ini. Rewardnya bisa dalam bentuk apa? Ya, kenaikan promosi, ya, promosi jabatan, atau reward dalam bentuk hadiah. Misal jalan-jalan ke luar negeri, atau misalnya sales terbaik
mendapatkan reward uang sekian. Nah, itu harus diterapkan kepada sales-sales yang ada di level R4 ini. Oke, guys. Barusan tadi gua sharing masalah bagaimana cara leader menghadapi salesnya, kategori-kategori seorang sales itu seperti apa aja sih ya, dan bagaimana sih cara leader itu menanggapinya ya, bagaimana cara leader ini mengeksekusinya ya. Semoga untuk para leader ya terus semangat ya, karena pekerjaan ini sangat menyenangkan ya, ya pahit manisnya ya di dunia sales ataupun ya sahabat properti yang udah menjadi seorang leader juga bisa belajar ya, sedikit belajar mengenai hal yang gue sharing hari ini. Oke, guys, jangan lupa subscribe, like, and share di channel kalau menurut sahabat properti ini bermanfaat buat sahabat properti ya. Sini gue hanya sekedar mengingatkan aja ya, kita saling sharing dalam segala hal mengenai properti, ilmu sales, terutama untuk hari ini tentang ya tentang leadership, bagaimana seorang leader menghadapi sales-salesnya. Oke, semoga bermanfaat. Sahabat properti, see you next time, guys.